Saya suka isap rokok gudang garam. Kadang-kadang seluar saya berlubang. Saya kena bara gudang garam. Boleh tak pakai seluar yang berlubang kecil itu untuk semayang? Dia gudang garam ni dia meletup. Pelopok-pelopok meletup. Nah. Dia besar kan rokok gudang garam tu? Indonesia punya. Tapi yang besar lagi, made in Malaysia. Nampak? Made in Malaysia. Besar ni. Saya tengok dah, di perkampungan adalah hutang orang asli. Penempatan orang asli. Neh, dia isap okok daripada daun jagung. Orang puang isap okok belakang. Dia punya belakang isap tu, cek je, depan besar tu. Bara dia macam pistol 1200. Bara dia. Nah, jadi dia kata bila kena di baju berlubang-lubang, boleh tak semayang? Jawabnya lubang tak usah kata kecil. Besar ni boleh semayang lubang. Asal tak nampak aurat. Nah, masalah tak usah semayang bila nampak aurat. Tapi kalau ada lubang tak nampak aurat. Nah, tak ada masalah. Contohnya, kain pelekat dia. Nah, kena striker. Lubang besar ni. Lubang kain pelekat. Dia pun lipat duduk belah dalam. Tak nampak. Dia semayang tak nampak. Sah dah. Sah. Mudah. Itu kepahaman agama. Bukan lubang je, tak sah. Lubang tak sah. Neh, lubang yang menampakkan aurat saja. Neh, kalau lubang bagian lain tak ada masalah. Neh, bahkan tapi kalau baru koyak dah tu. Kita duduk pernah pecah kain pelekat. Dah kain pelekat lama 6 tahun dah JKT diberi lagi. Nah. Bila pecah kita pun terus tutup dengan tangan, tak batal lagi semayang. Nampak? Itu masalah aurat. Bukan terus batal. Padahal nampak banyak. Nah, ataupun maknanya semayang pakai kain pelekat rumah, tak pakai seluar belah dalam. Dia pergi semayang di masjid. Nah, seluar dalam tak pakai, pakai kain pelekat saja. Nah, bila dia duduk tayang awal, dia pergi bangun awal. Dan kalau orang sebelah dia duduk atas kain dia, bila dia bangun, dia kiam. Kain dia tayang awal lagi. Nah, boxer tak pakai, tak patah. Kami dia terus duduk dan angkat kain dan tilak. Nah, tak ada masalah. Nah, jimaah pada syarak. Nah, padahal nampak banyak dah. Nah, nah, dia pun duduk tak pakai semula, tak patah. Tapi dia kata biar aku nak gabir rakaat dulu. Maka hukumnya batal semayang.